Cinta seharusnya makin bersemi indah sejalan dengan usia pernikahan. Namun sayang, kisah ini tidak dialami oleh rumah tangga Epy Kusnandar dan Karina Ranau. Di mana sudah 1 tahun belakangan ini, rumah tangga mereka berjalan begitu dingin. Meski kata cerai belum mewarnai kisah pernikahan Karina dan Epy, namun diakui Karina jika dirinya sudah mati rasa kepada sang suami. Benarkah demikian? Masih ada. Cuman konteks masih ada, hubungan dia tapi mati rasa. Mengaku mati rasa kepada suaminya, seperti rasa cinta Karina Ranau kepada Epy Kusnandar juga sudah tidak tersisa lagi. Karina mengaku tidak memiliki rasa cinta kepada Epy, meskipun diakui dirinya ia masih merasa berat jika harus menempuh jalan perpisahan. Mengingat kehadiran Kiki buah hati mereka. Di mana hal itulah yang membuat Karina Ranau begitu berat meninggalkan rumah tangganya bersama Epy Kusnandar. Kalau rasa cinta, tapi kalau lihat anak itu udah bareng sama mereka, masih punya rasa ya Allah, kadang cuma bisa pasrah aja berdoa. Nggak ngerti kehidupan ini, saya nggak ngerti, capek kalau kayak begini terus. Tapi itu dia, saya pengen bebas, saya pengen ngapa-ngapain aja, pengen bebas gitu. Saya pengen jalan, saya pengen ada orang yang merhatiin saya, karena ya kesalahannya bukan saya mengcas suami ya, semuanya berawal dari situ. Jika istri ada kan pribahasanya, gimana sih, seorang istri akan baik jika bimbingan suaminya baik.